pendapat saya, kerajaan baru ni harapan dan janji tu hanya pada mulut je. Realiti dia tak nampak. Okay, kita orang ingatkan kerajaan untuk tunaikan manifesto sebelum anak muda lebih banyak buat demo untuk tunjukkan kami tak bersetuju dengan apa yang telah mereka laksanakan. Kita letak mereka. Hari ini bersama My Campus Radio di PWTC. Hari ini kita ada Perhimpunan Penyatuan Ummah 2019. So hari ini kita akan tanya anak muda kita tentang penyatuan ummah ni. Adakah mereka setuju atau tidak tentang benda ni? So jom ikut FIFA. Dengan diri awak, nama? Nama saya Muhammad Faizul Hakimi Birus Madi. Apa awak rasa tentang penyatuan ummah ni? Adakah ni adalah untuk kepentingan negara, bangsa dan agama atau macam mana? Untuk ummah ni boleh menyebabkan kita kembali aman seperti mana dahulu. Yang mana penyatuan ummah ni kita dah idam lama lah, daripada zaman dulu lagi. Dan apabila sekarang kita buat penyatuan ummah ni, rasa tu sungguh terharu lah. Anak muda sekarang ni kena tindas oleh kerajaan yang baru ni? Ya, tidak ditindas. Kerajaan sekarang perlu take note lah, kena ambil apa tindakan yang perlu. Adakah penyatuan ummah ni adalah harapan baru untuk anak muda? Adakah dia akan memenangi pilihan raya? Dan saya sangat yakin Dato' Umar ni akan memberikan impak yang besar untuk kejayaan pada masa akan datang, insyaAllah. Okay, nama saya Syafiqah daripada Kelang. Nama saya Anis daripada Kelang. Okay, saya nak tanya, kenapa korang ada dekat sini hari ni? Ada apa hari ni and kenapa korang dekat sini? Kita orang nak tengok satu benda yang bersejarah. Okay, benda yang memang PAS dan UMNO memang tak pernah lah kita nak kata bersama dalam satu pemufakatan politik ni, yang kita nak saksikan apa yang kita akan dapat lah, generasi muda akan dapat daripada penyatuan ummah ni. So, apa awak rasa tentang kerajaan yang memerintah sekarang? Adakah okey ke atau tak okey? Okey tak okey daripada segi apa tu ada banyak. Ada certain part yang dalam kerajaan ni kita menyokong. Contoh macam isu Undi 18 dan juga isu-isu berkenaan. Ramai kita tahu PM menyokong, tidak menyokong kita dengan Israel dan sebagainya. Dan dekat situ benda-benda yang bagus ni kita sokong. But a few things yang memang bercanggah dengan pendirian kita, kita tak menyokong lah dekat situ. Betul ke kerajaan yang memerintah sekarang ni dia menindas anak muda? Depends macam mana kita definasikan menindas tu macam mana. Cumanya kita lihat memang ada banyak kekurangan yang kita dapat lah. Macam anak muda perlu bersaing, macam isu pekerjaan dan sebagainya, isu gaji. Dekat situ memang kita akuilah anak muda ni, lagi-lagi anak muda dia merasakan kesempitan dekat situ. Soalan saya yang terakhir, awak rasa adakah dengan penyatuan UMNO dan PAS ni diorang akan memenangi pilihan raya di masa akan datang? Harapan saya boleh letakkan dekat situ positif jika dalam masa 5 tahun lagi ada susulan-susulan strategik-strategi yang progresif, macam apa yang rakyat mahukan kita beri, yang kita buat. Maksudnya bukan sekadar hanya retorik lah. Nama saya Haris Imtiaz, asal daripada negeri Perak. Awak study ke? Saya masih study. Dekat mana? Dekat Darul Quran, Kuala Kubu Baru, Selangor. Saya datang sini sebagai saya sebagai student lah. Saya datang sini sebab saya dapat rasakan yang bila bangsa Melayu semua bersatu di bawah satu agama, iaitu agama Islam, so benda ni boleh gerak maju. Sebab kerajaan sekarang dah banyak tindas, bukan je rakyat biasa, tapi kita orang student pun rasa kena tempias penindasan tu. Jadi kita orang datang sini bukan nak buat bantahan kerusuhan, tapi kita orang nak ajak semua bangsa Melayu bersatu. Apa pendapat anda tentang kerajaan baru yang memerintah negara kita sekarang? Pendapat saya, kerajaan baru ni harapan dan janji tu hanya pada mulut je. Realiti dia tak nampak. Rasa adakah penyatuan ummah ni akan memberikan harapan baru kepada anak muda? Pada saya lah, 100% saya jamin masa depan hasil daripada himpunan penyatuan ummah ni memang nampak cerah lah. Kalau saya paling rasa, adakah rasa penyatuan UMNO dan PAS ni akan membolehkan mereka mendapat tempat di PRU akan datang? Saya yakin untuk PRU akan datang, bukan saja ada tempat, tapi tempat tu memang layak untuk UMNO dan PAS memerintah negara, dan official diorang lah kerajaan tu PRU, the next PRU. Berakhirlah acara untuk hari ini, penyatuan ummah. Kita pun dah tanya pendapat orang ramai tentang benda ni. So, ramai yang setuju, ramai yang mengecam kerajaan. So adakah kerajaan akan mengambil tindakan untuk benda ni? Adakah mereka akan rasa tercabar dengan benda ni? So yeah, kita tengok dan lihat saja. Kita jumpa di lain hari bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama.
Jangan lupa untuk tip subscribe di YouTube My Campus TV untuk melihat video-video yang menarik.